Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Warta De Justin dan Bang Komri. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam beraktivitas sehari-hari. Dan yang paling penting, semoga kita masih tetap berpuasa dan kuat menjalani ibadah puasa ini teman-teman. Jadi kegiatan kita hari ini mau ngapain nih Bang? Menanam kacang tanah yang dikasih tuh Bang kemarin. Nah, jadi kacang tanah yang dikasih tua Bambang kemarin, teman-teman, ya, sudah diolah sama Bang Komri, ya, sudah dijemur ya Bang, ya, sudah dikocek, jadi sekarang siap tanam. Siap tanam. Jadi lahannya juga kita sudah siap, nah, ya Bang, siap. Ya, kemarin sudah kita cangkul, tapi dikasih pupuk dah Bang Komri? Sudah ya? Ya. Nah, jadi teman-teman, selagi saya lagi pulang kampung, Bang Komri sudah kasih pupuk ke lahan yang sudah kami cangkul ya, ya Bang? Tapi pupuknya enggak pupuk berubah itu, pupuk aku cair sama air, mm-hmm, supaya cepatnya meresapkan ke tanahnya ya. Bang Komri menggunakan pupuk cair teman-teman, ya. Merek pupuk cairnya apa ya Bang? Saya menggunakan pupuknya pupuk MPK Mutiara, dikarenakan setahu saya pupuk MPK Mutiara itu dingin, nah, jadi kemungkinan kita nanamnya cuaca hari sekarang udah menarikkan trek atau kemarau ya itu. Jadi kalau pupuk MPK Mutiara setahu aku dingin, nah, itu aja kalau pengalaman saya. Nah, jadi teman-teman, Bang Komri menggunakan pupuk NPK Mutiara. Jadi kalau teman-teman yang sudah berpengalaman dalam bertani kacang tanah, silakan beri kami saran atau informasi mengenai pupuk dan cara perawatan kacang tanah, karena kami di sini baru coba-coba, teman-teman. Ya. Kami belum mengerti untuk perawatan kacang tanah ini. Ya. Dan insya Allah kami selalu belajar dengan Tuo Bambang dan kami selalu bertanya apa yang harus kami lakukan setelah penanaman kacang tanah ini, teman-teman. Karena kata Tuo Bambang, masih banyak lagi obat-obatan yang harus dikasih sama kacang tanah ini, seperti pupuk setelah dia berbuah ya Bang, ya ada kata Tuo Bambang kemarin. Ada apa? Apa katanya kentasil daun? Ya? Untuk hama juga ada katanya, jadi kita harus tanya-tanya juga. Jadi ya teman-teman, kita sekarang mau lanjut untuk menanam kacang tanah. Selesai tanam kacang tanah ini, kami akan melanjutkan untuk panen jengkol. Jadi jengkol itu benar-benar tanaman Bang Komri tahun berapa itu Bang tanamnya? Tahun 2016. Nah, tahun 2016 teman-teman, berarti kurang lebih umur jengkolnya sekitar 5 tahun dan sekarang sudah bisa panen. Ya. Ini panen yang keberapa ya Bang? Ini panen pertama ini. Panen pertama. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau menurut pengalaman Bang Komri, jengkol itu kurang lebih 5 tahun kita tanam dari biji. Buah ya Bang? Iya, dari buah jengkol. Dari buahnya saya tanam, itu cuman saya tanamnya enggak pakai kopas ya, enggak pakai buka lagi, langsung tancap serta kulitnya. Jadi begitu saja teman-teman, buah jengkol langsung kita tanam ke lahan, setelah itu tunggu 5 tahun dia sudah siap panen. Oke, lanjut. Nah teman-teman, ini dia jengkol yang berumur berapa ini Bang? Umur 4 tahun kurang. Ini umur 4 tahun teman-teman, ya. Sekarang belum berbuah, mungkin 1 tahun lagi dia berbuah ya Bang ya? Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut teman-teman. Kita mulai menaburkan benih kacang dengan membacakan selawat.
Nah, ini teman-teman. Kalau saya belum pengalaman menanamnya, saya tanam sejengkal, sejengkal, sejengkal jaraknya. Buka bedengannya ini segini. Ini. Kalau pengolahan lahannya kurang pas, beri saran di kolom komentar teman-teman. Nah teman-teman, kacang tanah ini lumayan luas. Ini satu petak sampai ke sana. Yang itu juga tuh. Jadi lumayan luas ya bang ya. Karena bibit yang dikasih Tua Bambang kemarin lumayan banyak teman-teman. Kami tanam semua itu yang dikasihnya. Jadi semoga saja kacang tanah ini bisa panen seperti kacang tanah Tua Bambang ya bang. Alhamdulillah teman-teman, selesai. Ini ada sisanya. Nah teman-teman, ini sisa ya bibit kacang. Ini kita simpan. Nanti takut kalau ada yang tidak tumbuh ya bang. Iya ya. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah selesai untuk menanam bibit kacang tanah. Ya. Semoga saja kacang-kacang yang kita tanam ini nanti bisa panen dan tidak diganggu hama, teman-teman. Karena kalau menurut informasi dari Tua Bambang, hama yang paling berbahaya dalam kacang tanah ini teman-teman adalah babi hutan. Jadi babi hutan itu setelah dia mau tumbuh karena Tua Bambang langsung dibongkar. Jadi kami harus ekstra hati-hati untuk penjagaan bibit-bibit kacang ini. Ya. Jika perlu nanti bibit kacang ini akan kami kasih pagar pakai waring ya, Bang. Kalau babi-babi hutannya sering masuk, kami siap, kami aman pakai pagar waring. Jadi teman-teman, penanaman bibit sudah selesai. Jadi sekarang kita mau lanjut untuk panen jengkol. Oke. Jadi jengkolnya ada di sebelah sana. Nanti kita akan panen dan langsung kita kupas teman-teman. Nah teman-teman, ini buah apa ya bang? Buah kalau bahasa di sini kondo, kundur. Nah
Kono. Kono. Nah, teman-teman, ini kalau udah bahasa di sini kono. Buah kono. Ini ada juga buahnya, bunga-bunganya. Ini sudah banyak sekali putiknya. Ini tanaman Bang Komri, teman-teman. Mirip labu ya. Kayak labu. Tapi kalau setelah dia matang putih ya, Bang ya? Putih. Enggak tahu apa itu namanya kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa kami kono, teman-teman. Oke, teman-teman, berhubung pohon jengkolnya lumayan tinggi, sekarang saya mau ngambil perait atau alat untuk ngambil buahnya. Jadi kita ambil buahnya dari bawah, teman-teman. Sekarang mau pulang ke rumah dulu, ngambil perait kalau bahasa kami, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang sudah sampai rumah. Mana itu, Pak? Apa? Perait jahing. Nah, teman-teman. Itu dia alat untuk kita ngambil jengkol. Jadi kita tidak perlu manjat-manjat, teman-teman. Tuh, nah ini, teman-teman. Nah. Oke. Lanjut. Nah, nang meje hinge. Mudeng. Dah tahu mudeng itu eh. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah ada di dekat pohon jengkol. Tuh. Di belakang saya sudah ada jengkol yang sudah berbuah, teman-teman. Jadi jengkol ini akan kita panen. Dan ini alatnya, Bang ya. Iya. Alat siap. Bukan apa-apa, ini untuk perait. Itu perait. Kalau bahasa di sini khusus ya, untuk jengkol rambutan, teman-teman. Seperti itu, teman-teman, kita cara gunanya. Dari bawah dulu. Dia manjat. Nah, teman-teman. Ini. Ini isi jengkolnya. Bagus sekali. Uji cicip, Bang Murta. Jangan dibuang, jangan dibuang. Siap. Saya mau memanjat jengkol. Jengkol tanaman sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buah jengkolnya. Terus yang ini. Ini buah pertama. Ini nah, ada juga. Tapi gimana? Saya mau mengambil. Wow, pakam. Saya tidak bisa tangan satu yang ngambil. Saya petik. Cis. Kenapa Bang Warta di bawah? Itu Bang Warta di bawah. Bang Warta tak bisa manjat, jadi kasihan dulu. Bisa. Siap, kami jatuhkan. Ya, klik Bang Warta manjat. Paruman monyet Bang Warta manjat. Dia kok betul. Bang Warta ngulang lagi turun.
Iya, tidak terpanjatnya dengan jengkol. Kita mau melihatkan sawit, sawit Bang Komri di atas pohon. Dari atas. Itu cangkolan cabainya. Itu cangkolan kacang tanahnya kelihatan. Nah. Kelihatan dari atas. Nah, yang jauh di atas sana itu lahan cabai yang belum digarap, barusan dibongkar. Kita skipkan dulu, saya mau menggunakan parait jengkol atau jehing. Ini saya berada di atas yang lebih teratas ya. Oh, penguerta di bawah gelisah. Entah kenapanya nggak bisa manjat itu. Tuh teman-teman, Bang Komri lagi manjat pohon jengkol. Nah teman-teman, yang ini besar sekali. Tuh, satu tangkai ini banyak banget. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu tangkai ada 8 biji. Mantap teman-teman, hujan jengkol. Tuh, teman-teman. Wow, yang ini lebar sekali. Tuh. Alhamdulillah. Tuh teman-teman, ini jengkol semua. Ini satu ember. Sana-sana jengkol, jengkol. Alhamdulillah, akhirnya kita panen jengkol teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum kita bawa pulang ke pondok, terlebih dahulu kita mengepil kalau bahasa kami, atau memutik seperti ini. Nah, kita patah-patahkan jadi satu biji teman-teman. Setelah ini baru kita kupas ya bang. Ini kalau enggak di petik kayak dipisah-pisah, hanya yang terbawa yang jelek. Jengkol pertama belajar berbuah. Alhamdulillah kita ngambilnya cuman nggak diambil semua ini, dikarenakan ini dekat pondok, jadi habis ambil lagi. Ini cuma dapat satu ember ya bang ya. Tapi di atas masih banyak teman-teman, jadi nanti di pondok baru kita
kupas kulitnya teman-teman, baru kita ambil isinya. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita mengupas jengkol. Ya itu, pas sekali ini bang ya. Ya. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua teman-teman. Dan pas di ulam. Banyak bocor ini. No. Ya kan mutus tuh. Tuh teman-teman, isinya. Tuh siapa yang suka makan jengkol ini? Silakan komen di bawah. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah selesai untuk mengupas jengkol. Ini jengkol yang kita kupas separuh, dan ini masih ada sisanya. Ini kenapa ada sisa gini bang? Biarnya awet. Nah kalau dikupas segini, dikupas ya. Semua? Ya, jadi merah ini, yang mulus ini jadi merah, tidak enak lagi. Jadi kalau sebenarnya masih enak, tapi tidak segar. Nggak segar. Jadi kalau dikupas gini, kalau habis nanti kupas lagi gitu teman-teman. Habis kami ini panjat lagi. Mantap. Nah ini kan lumayan banyak teman-teman. Ini akan kami bagi dua. Separuh mau saya bawa pulang supaya ibu masak jengkol sore ini. Jadi teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami sampai selesai. Saya dan Bang Komri mohon maaf jika selama penayangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Silakan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar supaya bisa kami perbaiki di video-video selanjutnya. Baiklah, saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam sukses petani muda. Mantap.